Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Bougainville. Kali ini saya akan mereview 3 cara bagaimana untuk melakukan setek batang Bougainville. Mari kita simak video. Yang pertama kita akan mereview menggunakan metode yang biasa kita gunakan setiap hari atau setiap orang bisa menggunakan metode ini. Yang pertama seperti ini, kita menggunakan metode yang seperti biasa, stek biasa tanpa perangsang, cuma langsung ditanam di tanah dan kita sungkup. Itu metode yang pertama, hasilnya seperti ini. Dan normal karena sekarang lagi musim hujan seperti ini. Ini contoh-contoh yang menggunakan metode biasa. Untuk metode yang kedua, kita menggunakan cara stek batang menggunakan perangsang. Hasilnya seperti ini. Ini adalah metode menggunakan cara yang kedua menggunakan perangsang. Tetap kita gunakan sungkup ya. Kita sungkup, kita beri rangsangan pada akarnya. Kita menggunakan metode seperti ini agar hasilnya lebih cepat tumbuh akar ya. Dibandingkan yang pertama tadi, karena metodenya terlalu lembab, misalkan lagi musim hujan, hasilnya akan lebih bagus yang seperti ini. Untuk metode yang kedua ini hasilnya lebih bagus daripada metode yang kemarin. Cuma perbedaannya kita berikan perangsang akar. Metode yang terakhir hari ini kita menggunakan metode stek batang metode air. Kita cukup celupkan air, kita hasilnya seperti ini. Metode stek air, hasilnya batangnya kecil-kecil, daunnya masih yang baru kecil-kecil, kurang sehat ya. Metode stek menggunakan air. Terima kasih telah menonton hasil review stek batang Bougainville. Jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk mendukung channel ini.